Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pembaca setia poskota di akhir pekan ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski pandemi masih terjadi. Kembali bersama saya Guru Nara Persada dalam Headline News Harian Poskota edisi Minggu 7 Februari 2021. Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini. Di antaranya berita tentang penerapan ganjil genap di Kota Bogor. Ribuan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan dipaksa putar balik oleh petugas. Termasuk kendaraan milik penyanyi sekaligus presenter Ayu Ting Ting. Kebijakan ganjil genap dilakukan pemerintah kota setempat demi mengurangi mobilitas warga sebagai upaya menekan wabah COVID-19. Aksi baku tembak antara gembong pencuri mobil dan polisi terjadi di Banten. Peristiwa tersebut terjadi saat petugas akan menangkap pelaku yang bersembunyi di rumah istrinya yang berlokasi di Kota Serang. Penangkapan terhadap pelaku berdasarkan hasil pengembangan terhadap 3 pelaku lainnya yang telah ditangkap oleh Polda Banten. Sebanyak 26 PSK dan 3 orang yang diduga menjadi mucikari ditangkap Polres Tangerang Selatan. Mereka ditangkap di sebuah penginapan di wilayah tersebut. Barang bukti 2 box alat kontrasepsi, transaksi online, dan tisu basah disita polisi. Berita selanjutnya yang menjadi perhatian poskota di edisi kali ini yaitu preview pertandingan Liga Inggris yang mempertemukan Liverpool melawan Manchester City. Pertandingan ini menjadi pertaruhan pelatih Manchester City Pep Guardiola. Mengingat anak asuhannya tidak pernah memperoleh hasil memuaskan saat bertandang ke markas Liverpool. Demikian berbagai informasi menarik yang kami sajikan di edisi Poskota kali ini. Tentu saja masih banyak berita lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan dengan rubrikasi khas Poskota di akhir pekan. Seperti UMKM, komunitas, kuliner, plesir, dan style. Dan bagi pembaca Poskota yang ingin memperoleh informasi lainnya, silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id. Akhir kata, saya Guru Nara Persada beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan ingat, pandemi masih terjadi. Jangan abai protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.